Denise Charista masih bingung beri nama anaknya, bakal cantumkan nama ayah bayi. Denise Charista masih belum temukan nama yang tepat untuk anaknya. Padahal ia sudah melahirkan beberapa hari yang lalu. Belum ada nih, masih bingung baby di si namanya siapa. Padahal anaknya udah lahir, nanti juga mesti nulis di rumah sakit, ucap Denise Charista di RSIA Brawijaya, Jakarta, Senin, 13 November 2023. Padahal pihak rumah sakit sudah mulai menanyakan data pribadi anak Denise Charista. Udah ditanyain juga. Nama mamanya siapa, anaknya siapa, bapaknya siapa, sambung Denise Charista. Kendati begitu, Denise Charista juga menambahkan tidak akan mencantumkan nama ayah kandung anaknya. Dia bahkan belak-belakan menyebut ayah anaknya tersebut sudah tiada. Selain itu, Denise juga menegaskan sudah tak mau membuka pintu maaf pada kekasihnya yang sudah meninggalkannya tersebut. Selain itu, Denise Charista berharap ayah kandung anaknya tersebut tak menemuinya. Sebab selama ini, Denise Charista memang melalui masa kehamilan hingga persalinan tanpa adanya dampingan suami. Saya nggak pernah melarang, tapi lebih baik tanya aja ke anaknya langsung, mau ketemu bapaknya atau nggak. Ya kalau bisa sih nggak usah ya, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.